kabar teman? Semoga hari ini dan hari esok selalu bahagia, penuh cinta, penuh kasih, dan penuh sayang. Menginginkan hubungan kembali bersama mantan terkadang bisa dilakukan dengan mudah. Namun ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan agar tidak kehilangan kesempatan kedua. Karena masalah yang sama yang membuat hubungan kandas di tengah jalan. Berikut beberapa cara biar bisa balikan sama mantan yang wajib Anda terapkan. Cara pertama, PDKT lagi. Meskipun Anda pernah pacaran dengannya, namun Anda juga sudah pernah menjadi mantannya. Sebaiknya Anda mulai lagi dari awal, perlakukan dia sebagai gebetan baru, bukan sebagai mantan. Nilai lebihnya, Anda sudah tahu dengan hal kesukaannya dan hal yang dia tidak suka. Cara kedua, bicarakan masa lalu. Apabila selama PDKT lagi, si dia menunjukkan sikap terbuka dan senang untuk balikan lagi. Bicarakan dahulu masalah Anda dengannya dan berjanji untuk selalu menjaga komitmen. Tidak akan melakukan kesalahan yang sama kepadanya. Cara ketiga, percaya diri. Meskipun si dia menunjukkan sinyal positif, kalau Anda diterima kembali sebagai pacarnya, bisa saja Anda salah mengartikan sinyal tersebut. Namun sebaiknya Anda tetap percaya diri. Tetap berpikir positif dan semangat mendapatkan hatinya lagi. Demikian 3 cara biar bisa balikan sama mantan lagi. Semoga bisa menjadi masukan bagi Anda yang sedang berjuang membangun kembali cinta. Sampaikan pendapat Anda pada kolom komentar ya. Salam bahagia untuk aku, kamu, dan kita semua.